Hai, sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Udah hampir satu bulan ya di rumah aja? Udah hampir gimana satu bulan di rumah aja. Gimana kegiatannya? Bentar. Aku nyari tempat yang enak. Iya, ya. Tata dulu. Ditata dulu. Bukan gak sih awalnya? Ditata dulu deh, cari posisi yang enak. Oh iya, bentar, agak sana dikit. Maaf. Di mana Mbak tadi, Mbak? Ya, kegiatannya satu bulan di rumah aja. Apa aja nih kegiatannya? Kegiatan di rumah aja ya? Kegiatan di rumah ya banyak main sama adik-adik, keluarga, bantuin tete, bantuin, ya banyak bantu-bantuin keluarga gitu. Latihan gimana sih. Latihan? Latihan masih... Masih, kalau latihan ya pasti lah. Maksudnya ya tetap jaga kondisi. Latihan online masih ya? Masih ya? Hari Senin? Iya, besok. Besok latihan online mulai. Biasanya sih, kalau pas belum puasa itu kayak seminggu dua kali, kadang seminggu tiga kali. Besok selain mulainya kalau pas puasa. Kalau biasanya latihan dipandu sama siapa? Kalau apa nih? Kalau sendiri kalo apa? Kalau latihan online. Kalau latihan online kan bareng sama pemain-pemain yang lain sama pelatih-pelatih juga. Jadi ada yang mandu. Gitu, Mbak. Selain latihan, apa kegiatan biar nggak bosen? Biar nggak bosen ya? Bantuin masak mungkin, Mbak. Bantuin masak. Udah bisa masak berarti ya? Ya, bisa lah. Yang penting masaknya gak gosong aja. Masak air? Enggak, Mbak. Masaknya apa aja yang dimasak. Awal bulan, memasuki bulan Ramadan ini, gimana kegiatannya, puasanya? Alhamdulillah, maksudnya lancar lah puasanya. Terus lebih mendekati diri kepada Tuhan. Terus banyak bersyukur. Terus banyak belajar. Udah, kita harus. Ya, apalagi situasi kayak gini, Mbak. Kita harus banyak belajar terus bersyukur atas keadaan semuanya. Selama puasa. Berbuka, pasti dong berbuka sama sahur. Ada nggak sih makanan yang wajib harus disantap? Buah sih. Kalau aku buah. Kalau aku itu... biasanya buah. Terus kadang kalau misalnya, aku sih apa aja sih, Mbak? Nggak nuntut apa aja yang dibuat sama mama. Yang penting ada buah itu sih. Oh berarti pokoknya nggak nuntut mau buah apa atau apa gitu? Iya benar aja. Maksudnya kan selain buah juga pasti disediain kayak manis-manisan kayak bubur kacang hijau atau kolak, apa enggak es buah gitu. Yang paling dihindari apa? Paling dihindari gorengan ya. Emang nggak boleh ya kalau gorengan ya? Iya, gorengan nggak boleh. Gorengan, minum es. Emang nggak boleh kalau gorengan. Boleh. Kamu awal musim ini bergabung sama Persebaya. Iya. Yeah. Gimana nih? Gimana perasaannya? Dari pertama kan di Persela kan, tapi awal musim ini gabung sama Persebaya. Gimana nih ceritanya? Ceritanya. Ya, berbagi pengalaman dong, rasanya gimana gitu loh. Ceritanya awal waktu itu kayak benar-benar kayak apa waktu itu kan masih ada kontrak satu tahun lagi di Persela dan manajemen Persela belum kasih keputusan ke Ambali soal gimana nya Ambali, soalnya kan Ambali juga minta kejelasan. Minta apa namanya, soalnya kan abis dari balik dari Eropa, balik dari apa tesnya timnas, kayak kurang dapat jam terbang gitu loh, Mbak. Dan Ambali kayak minta kejelasan aja, kasih gimana gitu kan biar enaknya, dan alot, berjalan alot, dan akhirnya ya udah kayak
waktu itu Coach Aji telepon kayak nanya kamu gimana gini gini gini. Oh ya udah, kita ambil jalan tengahnya aja, mungkin kayak ambil fit transfer gitu loh, Mbak.